Hai, jumpa lagi dengan saya, Mr. Aji, the most skilled math teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. Ah, yeah. Oke, kita ketemu dalam Matematika Dahsyat. Weh. Dimana di sini, pemirsa, saya akan berbagi tips dan trik terdahsyat dalam bermatematika. Haha, apakah pemirsa mau? Oke, langsung saja. Tapi sebelumnya, jangan lupa, don't forget to subscribe, like, share, and comment my channel tentunya. Haha. Thank you very much, pemirsa. Langsung saja, matematika dahsyat kita kali ini akan membahas tentang tara kuadrat PDKT 1000 dengan kasus bilangan lebih dari 1000. Oke? PDKT adalah pendekatan ya. Haha. Ternyata di kuadrat aja ada PDKT. Pemirsa harus juga punya PDKT. Haha. Oke, langsung saja. Kuadrat PDKT menggunakan pendekatan 1000 ya. Misalkan begini, bilangan lebih dari 1000. Misalkan 1000 berapa misalkan 1003 ya. Misalkan 1003 dikuadratin. Hasilnya berapa? Oke, kalau menggunakan kuadrat PDKT 1000, langkah yang pertama adalah kita cari selisihnya dulu dengan 1000. Jadi 1003 kita kurangi dengan 1000. Nah, ini berapa pemirsa? Yes, adalah 3, benar kan? Nah, hasil selisihnya kita jumlahin dengan kuadrat yang dengan angka yang mau dikuadratin. Jadi 1003 kita tambahin dengan selisihnya tadi. Berarti 1006 pemirsa. Oke, berarti angka di depannya adalah 1006. Oke. Terus angka belakangnya harus 3 digit pemirsa. 3 digit adalah ini selisihnya tadi kita kuadratin. 3 kita kuadratin. Berapa hasilnya pemirsa? Yaitu 9. Jadi 009. Paham pemirsa? Oke, jadi itu caranya ya. Hasil dari 1003 kuadrat adalah 1.006.009. Ah, apa benar sih? Ting. Kita cek menggunakan bantuan teman saya, Mr. Kalkulator. Wih. Apakah benar bisa? Coba kita cek. 1003 kita kali dengan berapa bisa? 1003 ya. 1003. Tara 1006009. Benar sekali bisa. Oke. Nah, sekarang coba yang agak susah angkanya nih. Misalkan 1012 ya. 1012 kuadrat itu berapa? Langsung saja. Berarti cara yang pertama adalah kita cari selisihnya 1012 dengan 1000. Hasilnya berapa pemirsa? That's right, 12. Kemudian ditambahkan ke 1012-nya. Kita tambahin dengan hasil selisihnya, jadi berapa pemirsa? 1024. Kita tulis di depan 1024 pemirsa. Kemudian langkah selanjutnya, ini 3 digit ya. Ini adalah dari angka selisihnya tadi dikuadratin. 12 kuadrat berapa pemirsa? 144. Hah, berarti tinggal kita tulis di sini 144. Jadi hasilnya adalah 1.024.144. Ah, masa iya sih? Kita cek lagi pemirsa. Kalau yang tadi udah benar ya. Sekarang kita cek apakah ini benar. 102 kuadrat kita 1012. Kalau kita kali dengan 1012 hasilnya sama dengan itu. 1024.144. Hahaha, nyata benar sekali pemirsa. Oke, itu pemirsa matematika dasar kita kali ini, di mana kita membahas tentang kuadrat PDKT 1000, dan jumpa lagi di matematika dasar part selanjutnya. Tentu saja masih dengan saya, Mr. AJ. Oke, akhir kata, sampai jumpa, bye bye.